Ini itu ada rencana lain ke depannya atau fokus di pengembangan itu? Sampai saat ini kita masih fokus di product vision. Iya. Namun ke depannya selayaknya anak-anak muda yang lain, terutama sebagai putra Aceh, saya ingin memajukan bangsa Aceh. Baik dari segala bidang, dari product vision mungkin kita sudah mengawalinya. Iya. Dan kemudian ke depannya kalau memang ada jodoh, ada langkah, insya Allah kami mencoba berkoordinasi juga sama pemerintah untuk mendirikan wisata di Aceh. Mungkin seperti yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang lain, wisata di Aceh kan mungkin perhatiannya kurang dari pemerintah, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri mungkin selalu menggaungkan wonderful Indonesia, wonderful Aceh. Tapi tindakannya sampai saat ini kan mungkin masih kurang, bukan tidak ada tapi masih kurang. Jadi bersama-sama. Jadi bersama-sama kita coba lah untuk membangkitkan pariwisata. Karena kalau memang pariwisata kita lancar, insya Allah ekonomi kita maju, product vision kita juga laku. Luar biasa. Bisa gak diceritakan ketika perjuangan dari satu lembar menuju dua kodi dan kemudian menuju sekarang banyak sekali pemesanan online dan di mana-mana, itu rintangannya apa itu kira-kira jadi? Kalau misalnya kita lebih kepada tanggapan sosial dan tanggapan kepada kita. Gitu. Jadi kan karena kita ini memang basicnya online shop, jadi terutama maaf kata yang bilang mungkin orang Aceh beberapa tidak familiar dengan online shop itu, jadi ketika melihat seseorang itu berkembang sedangkan bisnisnya tidak kelihatan, jadi satu tanda tanya besar. Mungkin banyak cemoohan juga yang kita terima, jadi kita terpisih. Tidak mempermasalahkan yang tidak menyurutkan semangat yang tetap berjuang. Justru dari situ kita buktikan bahwa kita ini bisa. Jadikan itu satu bumerang, jangan jadikan itu untuk putus asa ya. Allah, jadi dari kritikan dari orang itu buat kita membangun. Luar biasa ya. Jadi ketika kita menghadapi rintangan, rintangan itu kita jadikan sebagai satu tantangan, gitu ya. Kalau online shop tidak ada fisiknya, mendapatkan tantangan seperti itu, kemudian sekarang ada fisiknya ya. Ada toko.